Bank Kalbar, kantor cabang utama Pontianak, berkomitmen terus mempermudah masyarakat untuk menunaikan kewajiban mereka dalam membayar pajak daerah. Dengan berkolaborasi bersama sejumlah pihak, Bank Kalbar KCU Pontianak menggelar pelayanan jemput bola pembayaran pajak daerah di kawasan Car Free Day. Pelayanan keliling, masyarakat bisa membayar pajak mulai dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak-pajak daerah lainnya. Pimpinan Bank Kalbar KCU Pontianak, Edi Kusnadi, mengungkapkan program ini merupakan kolaborasi Bank Kalbar bersama Pemkot Pontianak, Pemprov Kalbar, dan Jamkrida. Edi menerangkan layanan jemput bola di kawasan CFD sengaja dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak lantaran berbagai lapisan masyarakat berkumpul untuk berolahraga. Edi menambahkan dalam layanan jemput bola tersebut pihaknya memberikan reward dengan penebusan sembako murah. Wajib pajak bisa membeli sembako dengan harga lebih murah setelah menunaikan kewajiban pajak mereka. Jadi kita memberikan layanan penjemputan pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak PBB, dan pajak lainnya. Selain itu, kita bekerja sama juga dengan Jamkrida, penebusan sembako murah. Jadi wajib pajak yang telah membayar pajak kendaraan maupun PBB bisa langsung menebus sembako murah. Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofyan menerangkan pelayanan jemput bola pembayaran pajak daerah ini tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, baik itu PBB, pajak kendaraan bermotor, dan pajak-pajak lainnya. Tugas kita adalah melakukan jemput pembayaran pajak. Yang kita lakukan hari ini pembayaran pajak PBB, pajak kendaraan bermotor, dan pajak-pajak lainnya. Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofyan mengatakan program ini juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak.